sama aku, Lilo. Oh iya, kamu mau nggak ikut aku jalan-jalan? Kebetulan aku diajak sama Kak Kesia buat datang di acara Dilanan Nyambi Sinau. Wah, kayaknya seru banget tuh. Oke deh, aku mau ikut. Oke, yuk kita langsung ke Kak Kesia aja. Oke, oke. Hai teman-teman Dilanan Nyambi Sinau. Apa kabar? Kalian baik kan? Nah, lihat nih Kesia bawa apa. Kesia bawa mainan kesukaannya Kesia nih, yaitu boneka. Tapi boneka kali ini unik loh teman-teman. Biasanya kan boneka terbuat dari kain yang lembut-lembut itu teman-teman. Tapi kalau ini terbuat dari kaos kaki. Unik banget ya. Biasanya kaos kaki kalau udah gak kepake kita buang tuh di tempat sampah. Nah, ini bisa jual lagi jadi boneka yang lucu kayak gini nih. Nih, lihat nih. Lucu kan teman-teman? Kalian penasaran gak sih gimana cara buat boneka dari kaos kaki ini? Kalau penasaran langsung aja yuk kita ketemu sama Kak Rina, yuk! Wah, boneka merdeka yang dibawa oleh Kezia ini ternyata boneka yang terbuat dari sarung tangan dan kaos kaki. Kira-kira bagaimana cara membuatnya ya? Padahal sarung tangan bentuknya sudah pakem seperti itu. Begitu pula dengan kaos kaki. Teman-teman di rumah pasti juga penasaran kan seperti apa Kezia? Langsung aja yuk kita temui Kakak Rina. Kesia udah ketemu nih sama Kak Rina yang ahlinya menyulap kaos kaki menjadi boneka yang lucu kayak gini nih. Gak kebayangkan kaos kaki yang biasanya dipakai di kaki bisa jadi boneka yang lucu kayak gini. Kak Rina, Kesia sama teman-teman di rumah itu penasaran nih gimana sih cara ngebuat boneka yang lucu kayak gini yang berawal dari kaos kaki. Nah, kalau gitu kita praktek langsung ya. Oke, biar siap. Oke. Kita kalau mau buat ini banyak apa aja nih Kak? Kalau boneka seperti ini dipersiapkannya kaos kaki. Oh, kaos kaki. Ya, sama kain perca kalau mau dikasih baju. Oh, kalau nggak kasih baju nggak apa-apa, kayak gini kayak monyet ini. Oh iya. Gitu. Ini kaos kakinya. Bisa juga dari sarung tangan. Wah, berarti nggak cuma dari kaos kaki juga. Iya. Doang ya Kak ya. Sekarang kita mau buat yang dari apa nih Kak? Yang dari sarung tangan ya. Oke, biar mudah siap, ya. Siap. Jadi, bahan-bahan yang digunakan sangatlah mudah didapat. Yap, kaos kaki dan sarung tangan yang bisa ditemukan di toko perlengkapan sekolah. Tapi, kalau teman-teman memiliki kaos kaki atau sarung tangan yang tinggal sebelah saja, jangan dibuang ya. Karena bisa kalian manfaatkan untuk menjadi boneka-boneka cantik ini. Bahan-bahan yang dibutuhin apa aja nih Kak? Nih pertama sarung tangan, sarung tangan ya. Nanti sarung tangannya digunting. Dibuat bulat ya. Terus jarum, ini jarum yang sudah diisi benang. Nah nanti flanel, ini sudah dibentuk mata, ini seperti ini. Gitu, nanti sarung, tinggal digunting polanya. Kita tuh butuh pola yang rumit gak sih Kak untuk ngebuat gitu? Enggak. Ya, kalau untuk bikin gantungan kunci kayak yang dipegang sama si ganteng ini nih, itu cuma bulat saja, gampang. Jadi bisa dijahit tangan dan bisa dijahit mesin. Nah, seperti ini. Mudah ya Kak, jadi kita gak perlu gambar pola dulu di kertas baru jadi enggak ya Kak ya? Enggak perlu kayak bikin baju, enggak perlu. Lebih mudah. Gimana kalau kita langsung praktekin Kak? Ayo kita langsung. Tak ketinggalan, kalian juga siapkan isian dari dakron. Untuk membuat boneka dari kaos kaki dan sarung tangan ini tidak membutuhkan pola loh teman-teman. Langsung diaplikasikan ke sarung kaki atau sarung tangan. Nah, kali ini kita akan membuat boneka gurita dari sarung tangan. Kan seperti kita ketahui, kalau sarung tangan memiliki jari jemari dan boneka gurita itu identik dengan tentakel itu loh, yang seperti kaki-kakinya yang banyak. Langsung aja yuk kita potong terlebih dahulu jari jemari yang ada pada sarung tangan. Pertama-tama jari-jarinya dipotong. Ini kita akan bikin boneka gurita.
atau disebut takocang ya. Ini jari-jarinya dipotong ya. Oh iya, gurita itu kan yang kakinya banyak itu kan. Betul, iya. Jadi ini jari-jarinya nanti dibuat kaki. Wow. Ini kita jahit, jahitan ya, melingkar gini. Mm-hmm. Nanti kita isi dakron. Wah, ya. Ternyata mudah juga ya, Kak ya. Wah. Yuk, kita jahit dulu yuk. Sekarang kita buat bagian kepala boneka dari sarung tangan yang jari-jemarinya sudah dipotong ya. Kemudian dijahit menggunakan tusuk apa ya kira-kira? Kita ngejahitnya ini pakai tusuk apa nih Kak? Ini namanya cicak tikam ya. Oh. Karena ini jahit tangan. Kalau pakai mesin, langsung jahitan mesin. Kalau sama handmade tangan gini, ini jejak tikam pertama mulai dari kanan, sisi kanan. Terus sebelah sini lewati sedikit. Jadi, tusuk tikam jejak ini digunakan sebagai pengganti jahit mesin. Karena bentuknya yang sama dengan hasil jahitan menggunakan mesin jahit loh teman-teman. Tusuk ini dikerjakan secara teratur dengan jarak yang pendek-pendek. Dimulai dari bawah, kemudian tembus ke bagian atas, yakni bagian bai kain. Kemudian mundur dan masukkan benang ke bawah. Tembuskan ke tusukan antara pertama dan kedua. Gimana Kesha, mudah kan? Ternyata mudah Kak, tapi kita harus jeli matanya. Betul. Nanti kalau enggak kita bisa salah tuh ngejahitnya dan bisa nusuk tangan juga. Belajar ketelitian dan kesabaran ya. Kan jadi asik kan? Iya, asik banget ini Kak. Nanti kalau sudah jadi bonekanya makin pengen lagi. Penasaran, iya, ketagihan ya Kak ya. Bagaimana nih teman-teman? Tentunya kalian juga bisa kan membuat tusuk tikam jejak ini. Kalau kalian kurang paham bisa meminta bantuan ibu loh. Keisha juga ikutan mencoba menjahit sendiri. Dan ternyata bisa juga loh. Pastinya teman-teman di rumah juga bisa menjahit sendiri seperti Keisha kan? Akhirnya selesai juga Kak. Gampang kan, mudah. Nah, iya. Sudah selesai ini tuh lumayan ini. Rapi untuk Wah, anak kelas rapi SD ini. Kelas 6. Nah, udah selesai ini kita kasih daklon ya. Oke, siap. Kalau sudah dijahit bagian kepala, langsung aja diberi isian menggunakan daklon. Diisi hingga penuh dan menggelembung ya. Karena disesuaikan seperti bentuk gurita aslinya. Oh iya, kalian masukkan dakron sambil diratakan ke segala arah, sehingga dakron tidak mengumpul hanya di bagian tertentu saja. Nah, kalau sudah diisi dakron seperti ini, untuk bagian bawahnya diserut ya. Bagaimana caranya? Kita tanyakan ke Kak Rina yuk. Dakron terus diapain lagi nih Kak? Nah, kita serut ya. Oke. Ini namanya jahit jelujur. Wah, jelujur. Ini jahit paling mudah. Iya, jadi kalau Kesha di rumah itu ngejahit baju-baju yang robek ya pakai ini gitu ya. Pastinya teman-teman bisa kan menjahit tangan menggunakan tusuk jelujur? Caranya mudah kok. Kalian tusukkan jarum yang sudah diberi benang. Dimulai dari bagian bawah atau bagian buruk kain tersebut,
kemudian dikeluarkan ke atas ke bagian kain yang bagus. Kemudian, kalian buat jarak dan masukkan kembali ke bagian bawah. Kemudian, kalian buat jarak lagi dan dikeluarkan di bagian atas. Begitu seterusnya. Untuk membuat serutan, tinggal kalian tarik saja, jadi deh. Mudah kan? Oh iya, kalian tetap waspada ya ketika menjahit, karena ketika tertusuk jarum, bisa membuat jari-jari kalian terluka. Nah kak, kepalanya udah jadi nih kak. Yeah. Terus habis itu kita mau buat apanya nih kak? Kita sekarang buat kakinya. Kita buat kakinya ya kak ya. Yeah. Ini yang udah kita potong tadi ya kak ya? Betul, jari-jarinya yang tadi dipotong, sekarang dikasih dakron lagi. Kalau ini nggak perlu itu ya kak ya, nggak perlu jahit soalnya kan sudah bentuk jari. Iya. Makasih ya. Nah, untuk kaki gurita, kalian gunakan jari jemari dari sarung tangan yang telah kalian potong. Kalian isi dakron terlebih dahulu sampai penuh. Selanjutnya, kalian jahit menggunakan tusuk celujur sambil kalian serut. Oh iya, kalian buat mulutnya juga ya, bentuknya bulat. Ini salah satu jarinya, kita buat mulutnya. Nah, dikiniin dulu, biar pipi, biar panjang. Nanti dikini. Dibuat lingkaran. Lingkaran, terus kita jahit ujung. Pastinya teman-teman juga bisa kan mengikuti Kak Rina dan Kak Keza. Kalau kalian kesulitan, bisa kok minta bantuan dari ibu, kakak ataupun tante. Jahitnya pakai tusuk apa nih kak itu? Ini antara atas dan bawah dijahit. Berarti namanya apa kak ini kak? Sama kayak jelujur. Oh, hampir sama kayak jelujur ya. Iya. Cuman kan kalau jelujur samping ya. Iya, ini atas bawah. Untuk memasangkan mulut juga harus dijahit loh teman-teman, supaya kuat dibanding menggunakan lem. Setelah mulut, untuk bagian wajah kita pasang mata dan hidung. Untuk mata menggunakan kain flanel, karena bisa lebih besar ukurannya. Setelah kita pasang mulutnya, kita sekarang kasih apa nih? Matanya. Matanya. Nanti matanya dipasang seperti ini. Ditaruh matanya ujungnya di tengah-tengah gini, agak ke atas meruncing. Nanti begini ya. Kita nempelinnya pakai dijahit apa pakai lem? Dijahit piston. Wow. Nah, untuk mata, kita tempel menggunakan jahit tangan tusuk veston. Tusuk veston berfungsi juga sebagai dekorasi, juga sebagai jahitan. Jahitan biasa dan jarak yang sama akan memberikan tampilan yang sangat bagus dan rata. Kita sekarang mau pasang kakinya ya kak ya. Iya, kita pasang kakinya satu-satu ya. Untuk memasang kaki, kalian gunakan tusuk seperti tusuk jelujur. Hanya saja dijahit hingga menempel antara di bagian atas, yakni bagian kepala, dan bawah, yakni kaki. Untuk kaki gurita dibuat 6 buah ya, dan ditata melingkar yang berfungsi sebagai penyangga supaya bisa berdiri. Nah teman-teman,
udah jadi nih boneka guritanya. Yang tadi cuma sarung tangan udah jadi imut gini kan kayak Keisha. Enggak. Nih keren banget sih teman-teman, lucu banget nih. Dan mudah banget nih teman-teman. Sekarang kita mau buat apa nih Kak? Apa kita lagi buat nih? Gantungan kunci ya. Gantungan kunci. Kepala bani, okay. kepala kelinci. Okay. Kita dari sarung tangan atau dari sama kaos dari kaki? Sarung tangan. Oh, dari sarung tangan. Ya. Ini lebih mudah ya dari yang apa guritanya ini? Betul, lebih mudah karena wow. Hanya dibuat kepalanya saja. Oke. Okay. Caranya sama, jari-jarinya dibuang. Iya. Untuk membuat gantungan kunci berbentuk kepala kelinci, kalian siapkan sarung tangan yang telah dipotong juga jari jemarinya. Kemudian dijahit menggunakan tusuk tikam jejak. Nah, kalau sudah dijahit semuanya, saatnya diisi menggunakan dakron. Tinggal isi dakron ya Kak ya. Iya, dibalik terus isi dakron. Nah, untuk menutup lubang tersebut dengan menggunakan tusuk jelujur yang nantinya diserut ya teman-teman. Selanjutnya, untuk membuat telinga kelinci, kalian isi dakron juga ya, potongan jari-jari tadi. Namun, isi dakronnya jangan terlalu penuh, karena bahan sarung tangan sudah tebal. Kemudian dilipat dan disatukan untuk dijahit. Selanjutnya dipasang di bagian atas kepala, dan tak ketinggalan juga dipasangkan gantungan kunci ya. Nah, untuk matanya dari kain flanel yang kalian jahit menggunakan tusuk veston. Mulut kelinci dibuat dari benang saja ya. Selebar 4 cm yang dijahit dari sisi kanan ke sisi kiri. Diulangi hingga terlihat tebal. Kemudian kalian ambil bagian tengah dan dijahit dari atas ke bawah. Jadi deh. Nah, teman-teman udah jadi nih. Lucu banget kan? Bagaimana nih teman-teman? Ternyata asik dan seru kan membuat boneka dari sarung tangan dan kaos kaki? Pastinya kalian juga bisa kok membuat senya sendiri. Kalau tidak bisa, boleh juga minta kakak Rina untuk menjadi tutorial kalian. Wah, hasilnya lucu-lucu ya. Tak disangka kalau semua boneka ini terbuat dari kaos kaki dan sarung tangan. Nah, teman-teman gimana tadi? Seru kan dari kita mulai ngebuat boneka gurita ini yang lucunya kayak Keisha gini.
sama gantungan bunny yang lucu banget nih. Warnanya kesukaan Keisha banget, soalnya warna pink. Nah, teman-teman, saatnya Keisha dan Karina dan adik-adik kecil ini pamit undur diri, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye. Bye.